kesempatannya, saya ingin bertanya sama keempat pemain. Jadi kalau kan ini kan pertandingannya antar klub ya. Kalian yang berada di Platnas, ada nggak sih beban gitu dari kalian sendiri untuk ikut kejurnas ini, terus apalagi nanti misalkan kalian menghadapi pemain-pemain yang mungkin bukan Platnas, terus kalian itu kan di Platnas juga udah ada nama dari klubnya sendiri, dari kaliannya sendiri, jadi ada beban nggak sih dari kalian untuk ikut kejurnas membawa nama klub gini? Terima kasih. Silakan. Siapa dulu yang mau menjawab? Kalau beban nggak ada sih, jadi lebih termotivasi aja, pengen main bagus gitu. Maupun lawannya maupun Platnas ya maupun non Platnas gitu. Jadi ya enjoy aja, kayak anggap latihan aja gitu. Ya mungkin kalau melawan sesama Platnas malah kita juga pengen bukti juga ya, karena kan siapa sih yang mau kalah, jadi intinya harus berikan yang terbaik aja dan jangan mau kalah. Ya kalau mungkin klub saya kan kebanyakan juga junior juga, saya paling tua juga di klub SGS ini. Jadi ya apa ya, pengen memberikan perlawanan juga, kita juga mau lawan anak Platnas juga, malah pengen buktiin juga kalau kita itu bisa gitu, gak ada yang nggak mungkin juga. Karena kejurnas ini mungkin kalau di Indonesia banyak banget pemain Platnasnya, jadi mungkin yang luar Platnas juga pengen lawan anak Platnas gitu kan. Jadi ya anak Platnas juga kalau bisa ya jangan sampai lengah gitu kan, jadi harus benar-benar bermain seperti pertandingan lainnya sih. Kalau beban sih ya nggak ada sih, yang penting kita main enjoy aja seperti pertandingan lain. Kalau menurut saya sih bedanya Platnas sama Platnas sih ya sama aja. Kalau saya nanti sih kayaknya lawannya pemain Platnas semua, jadi nggak ada beban sama sekali ya. Apa adu gengsi aja sih sebenarnya. Adu gengsi ya. Baik, terima kasih.